di channel historias kali ini kita akan melakukan penyampaian materi daring Indonesia kelas 12 IPS 2 pada siang hari ini materi akan kita mulai ya dari pembahasan Ancaman disintegrasi bangsa kaitannya dengan ideologi kita akan membahas gerakan 30 September 1965 langsung saja kita mulai bahwasannya gerakan 30 September itu terjadi kronologisnya adalah ada beberapa jenderal yang diculik oleh pasukan Cakrabirawa. Yang hal ini adalah pasukan Cakrabirawa ini kalau sekarang itu namanya Pas Pampres ya, Pas Pampres, pasukan pengawal presiden. Ya pada saat itu menculik tujuh jenderal yang diisukan entah itu berita dari mana ya bahwa tujuh jenderal atau dewan uh, isu dewan jenderal ya dewan jenderal itu akan memberontak pada hari ulang tahun antara ya yang jatuh pada tanggal 5 Oktober. Adapun kronologisnya ada pada malam 30 September beberapa pasukan Cakrabirawa yang dipimpin oleh Letkol Kolonel Untung menculik dan membunuh ya beberapa jenderal yang dituduh ya eh, di sana <tuh> kemudian muncul berbagai opini-opini yang berkembang dalam masyarakat ya bahwa siapakah pelaku dari aksi 30 September 1965 ya. Ini kita langsung saja membahas tentang teori mengenai peristiwa gerakan 30 September di antaranya ada tujuh teori yang mengatakan bahwa gerakan 30 September merupakan persoalan internal angkatan darat. Ya, pada saat itu dikemukakan oleh Pin Anderson dan kawan-kawan teori ini mengatakan bahwa peristiwa itu timbul akibat persoalan di dalam Angkatan Darat itu sendiri. Ya, jadi Letnan Kolonel Untung yang menyatakan diri bahwa dia adalah para pemimpin Angkatan Darat hidup bermewah-mewah dan memperkaya sehingga mencemarkan nama baik Angkatan Negara sebenarnya pendapat tersebut berlawanan dengan kenyataan yang ada misal Jenderal Nasution yang ini justru hidup sederhana kemudian teori yang kedua teori yang kedua ini kemudian menyatakan bahwa pelaku pada malam chaos itu adalah Dinas Intelijen Amerika yang di sini dikatakan bahwa Amerika khawatir ya Indonesia jatuh ke tangan komunis karena pada saat itu Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno itu sedang gaung-gaungnya mempromosikan ideologi Nasakom nasionalis, komunis, dan agamis ya ke seluruh dunia. Kemudian teori yang ketiga merupakan kepentingan Inggris dan Amerika. Jadi di sini sikap dari Presiden Soekarno yang menentang pember pendirian negara Malaysia ya itu ternyata di khawatirkan oleh Inggris ya karena Soekarno beranggapan bahwa pendirian negara Malaysia di Asia Tenggara itu dikhawatirkan akan berdampak tidak baik bagi keamanan ya karena di situ Inggris bisa saja memata-matai Indonesia ya kemudian Soekarno memang sedang melancarkan provokasi menyerang Malaysia yang dikatakan Malaysia sebagai negara boneka Inggris. Kemudian teori yang keempat, ya teori yang keempat, Soekarno adalah dalang dari gerakan tersebut. Teori ini dikemukakan oleh Anthony Deck dan John Hugues teori ini mengatakan bahwa ya Soekarno itu berkeinginan melenyapkan kekuasaan kekuatan oposisi oposisi tahu ya oposisi itu adalah berarti lawannya pemerintah alias kekuatan penyeimbang pemerintah yang fungsinya adalah sebagai pengkritik dan pengoreksi kebijakan nah kemudian teori ini dinyatakan lemah dengan tindakan Soekarno yang ternyata kemudian menolak mendukung gerakan 30 September ya itu teori yang keempat kemudian teori yang kelima pelaku pada malam 30 September itu Tidak ada pelaku tunggal Alias memang benar-benar situasinya Sedang kacau Ya Dan semuanya pecah dalam Improvisasi di lapangan Jadi eh, Tidak ada yang tahu Tidak ada yang Dapat dijadikan sebagai Tersangka atau pelaku tunggal Dalam Malam Itu ya entah itu dari TNI atau entah dari unsur mana itu tidak ada. Kemudian teori yang keenam, Soeharto sebagai dalang ini disampaikan oleh Brian May ya dalam bukunya ya bahwa Meijen Soeharto saat itu sebagai eh, Panglima Kostrat ya itu berpeluang ya menjadi dalang karena dia tidak ada pada saat itu dan tidak menjadi aksi, tidak menjadi uh, sasaran ya. Kemudian yang terakhir dalang gerakan 30 September ya adalah PKI. Ini teori yang kemudian sangat kuat berkembang di zaman Orde Baru. Ya yaitu dikemukakan oleh Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh bahwa pelakunya adalah tidak lain adalah PKI ya yang dasarnya memang ingin merebut kekuasaan ya dengan cara memperalat unsur-unsur tentara kemudian PKI eh, sorry kemudian PKI ini dapat diatasi dan di Uh, Musnahkan uh, gerakannya oleh uh, ini, ya. Kol Soeharto yang mengutus Sarwo Edi Wibowo sebagai pimpinan di lapangan untuk menghancurkan kekuatan PKI, ya. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Silakan absen dengan format ya. Tik nama dan garis miring menulis teori mana yang paling tepat menurut Anda? Siapa pelakunya siapa ya? Jadi teori dalang dalam gerakan 30 September siapa yang paling men uh, paling tepat dijadikan tersangka dalam malam tersebut. Bebas, silakan memilih dari 7 teori yang sudah saya sampaikan tadi untuk sebagai bukti kalian sudah hadir pada live chat hari uh, live streaming hari ini ya. Silakan. Saya beri waktu 10 menit untuk memberikan statement lewat live chat sebagai absen kalian hadir dalam daring sejarah Indonesia ini ya jadi silakan nanti di screenshot ya kemudian segera di jawab ya pertanyaannya dengan mengetik nama garis miring teori yang tepat menurut saya misal teori PKI sebagai pelaku, silakan kamu berikan alasannya menurut kamu ya dibebas. Silakan kalian berserta teman, ya berdasarkan keyakinan masing-masing. Ya tidak boleh uh, nyontek atau tidak boleh sama karena ini tergantung dari keyakinan kalian masing-masing. Ya saya pun tidak bisa. Membenarkan dan menyalahkan teori kalian, karena ini adalah masih bersifat kontroversi. Silakan segera saja, ya. 12 IPS 2 ini paling banyak yang live, ya. 26 siswa dari kelas lain, ya. Mungkin mencapai uh, nilai yang tertinggi dari segi kehadiran, ya, secara live, ya saya itu bisa menyaksikan siapa saja yang live ya siapa saja yang tidak live jadi silahkan ya untuk memberikan statement pada live chat saya tunggu silahkan Saya ulangi, silakan kamu memberikan statement siapa ya yang paling tepat dijadikan tersangka dalam gerakan 30 September. Silakan kalian bisa menyimpulkan dari teori mengenai peristiwa gerakan 30 September silahkan lewat teori ini tujuh ya silahkan kalian kalian kemukakan pendapat yang paling tepat menurut pribadi kalian masing-masing di sini ada tujuh teori silahkan kamu pilih salah satu ya harus memilih salah satu sama juga kalau memilih istri juga harus salah satu Silakan pilih salah satu yang tepat menurut kalian ini ya. Iya langsung menjawab di live chat kan tadi saya sudah bilang silakan. Misal yang Idris Maulana Saputra garis miring teori yang tepat. Adalah Soeharto, misal Soeharto sebagai dalang dalam gerakan 30 September, karena silakan. Ya, terus, misal Fitriana memilih jawaban Soekarno sebagai dalang 30 September. Ya, alasannya apa? Silakan di situ ada menurut kalian, ya. Jadi, silakan supaya kuotanya tidak terbuang sia-sia. Silahkan ditunggu. Saya beri waktu sekitar 10 menit untuk memberikan statement atau jawaban sambil absen ya berarti itu Berarti, kalau sudah menjawab berarti tanda kalian sudah absen pada siang hari ini. Arina Mutia, menurut saya untuk kok dihapus. Bisa Sabila Rahmawati, menurut saya yang paling tepat teori gerak teori dalam gerakan 30 September adalah PKI diberi alasannya jangan um, menuduh tanpa alasan ya coba biasakan kamu menuduh, menuduh tapi dengan alasan ya silakan ditunggu jawabannya sebelum kalian mengakhiri baru Sabila Ramawati tapi kurang alasannya apa ya silakan <coughs> <coughs> ya silakan yang belum Ya. Baru satu yang menjawab ini ya. Menurut Arina paling tepat adalah PKI karena peristiwa ini beberapa setelah peristiwa ini beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri dari ya sayap dari PKI sempat terjadi di Blitar dan di beberapa tempat lainnya Raditya Nur menurut saya adalah dinas intelijen Amerika Serikat ya karena menurut teror ini Amerika sangat khawatir ya bagus Indonesia jatuh ke tangan komunis Cinta Aurelia Putri memberikan pendapat bahwa Amerika Serikat khawatir ya Indonesia kita kita berarti ada kamu ada mereka ya jatuh ke tangan komunis karena ideologi Amerika Serikat sendiri sangat bertentangan dengan ideologi komunis ya melu-melu sih ya ya melu-melu tapi harus punya pendapat sendiri nggak apa-apa yang penting pendapatnya terus yang selanjutnya dari Muhammad Dani Alisabid, menurut saya teori yang tepat adalah teori Soeharto ya sebagai dalang karena memunculkan upaya adu domba untuk melengsarkan Soekarno dan Soeharto naik menjadi presiden yang menggantikan Soekarno ya bagus ya silakan memberikan pendapat lagi terkait peristiwa ini ya. Surya Adi Wijaya Teori yang mendekati kebenaran adalah dalangnya gerakan 30 September adalah PKI. Ya. Karena beberapa perlawanan ada beberapa perlawanan bersenjata di berbagai daerah. Ya, Dani. Ya. Bagus pendapatnya. Silakan yang lain untuk memberikan pendapat ya sebagai bukti kamu mengikuti live streaming pada siang hari ini silahkan screenshot ya di screenshot ya untuk nanti dikumpulkan di Google Classroom silahkan yang masih belum saya tunggu ya di sampai di ujung waktu masih ada kira-kira yang belum menyampaikan pendapat sekitar 20, ya? 20 anak, yuk silahkan yang belum berpendapat bisa segera 5 menit lagi, ya. supaya ya, kotanya tidak pul Silakan Silakan berpendapat mengenai siapa yang menjadi dalang dari aksi gerakan 30 September ya Sasa kembali memberikan pendapat ya alasannya karena PK ingin menggeser dasar negara Indonesia Pancasila menjadikan negara komunis ya bagus pendapatnya. Kemudian Bill Ivan menurut saya teori yang te paling tepat adalah Soeharto sebagai dalang gerakan 30 September karena terdapat kedekatan hubungan antara Letkol Untung dan MJIN Soeharto sebagai Panglima Kostrad. Dia bilang menurut saya paling tepat adalah Soeharto sebagai dalang gerakan 30 September titik koma masih belum Ahmad Fahri Tris berpendapat teori yang tepat adalah teori dalang karena beberapa perlawanan menamakan diri CCPKI sebagai terje, sempat terjadi di Blitar Selatan dan sekitar teori dalang yang paling tepat oh maksudnya mungkin PKI ya maksudnya mungkin PKI sebagai dalang pada peristiwa atau sebagai pelaku ya mungkin maksudnya itu Hendra Sahrudin menurut saya dalang dari peristiwa tersebut adalah Amerika ya, betul. Boleh karena Amerika sangat khawatir Indonesia akan jatuh ke komunis Anastasia menurut saya telah PKI karena PKI ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis. Reza menurut saya teori mengenai dalam pemberontakan PKI adalah PKI karena perkembanan paham komunis di Indonesia dan juga ada beberapa pemberontakan komunis yang terjadi di berbagai daerah Haikal dalam gerakan 30 SPKI adalah PKI karena beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan boleh silakan yang belum masih saya tunggu 5 menit lagi untuk menyelesaikan absen dan statement Oke, okay. eh uh, tiga menit lagi masih saya tunggu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Baru dua belas ya, kurang sekitar delapan belasan. Novel Ali menurut saya teorinya adalah teori Soeharto sebagai dalam tool karena memunculkan upaya adu domba untuk melengsarkan Soekarno dan menjadikan Soeharto sebagai presiden. Terus yang ke berikutnya Nadia Herunisa diberi nama ya nanti ya Nangit Nadia. Dalam gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika ya menurut Nadia. Karena menurut teori ini sangat khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis dan juga untuk menjatuhkan kekuasaan Soekarno yang terkenal agak condong ke Rusia mungkin seperti itu. Ya. Terus terus masih kurang sekitar 12 anak yang belum absen dan masih banyak yang belum hadir. Ya silakan. Yang belum hadir pada siang hari ini, silakan memberikan statement ya. Kalau tadi mendengarkan dari awal, pasti langsung bisa menjawab, "Ya, Anissa, Ayu Ramadhani, dalangnya yaitu PKI sebagai bagian dari propaganda untuk menegaskan bahwa di balik peristiwa." Penculikan dan pembunuhan para Jenderal Angkatan Darat adalah PKI Idris Maulana Menurut saya dalam gerakan 30 September adalah PKI karena Soeharto saat itu Eh sorry diga, eh, Gerakan 30 September Adalah Soeharto Karena saat itu waktu yang tepat Untuk mengambil kekuasaan melalui PKI Sebagai pelaku dan Soeharto bisa melengsarkan Soekarno ya bagus kemudian Hairunisa menurut saya yang paling tepat dari teori ketujuh itu adalah PKI karena PKI ingin menjadikan negara komunis dan menggeser dasar negara Indonesia bagus Fahmi bagus PKI sebagai dalang gerakan 30 September merupakan versi yang paling populer Paling kuno dan menegati, ya, melekat ingatan dan hati. maksudnya gimana ini? Fahmi teori yang tepat dan ya, mungkin mengarahnya ke PKI tapi ini mungkin copy paste ya. Jadi dalam kalimatnya saya pernah baca di ya, ada ini ya. Fahmi bagus mungkin PKI sebagai dalam gerakan 30 September, T ini yang tepat adalah PKI, karena peristiwa ini ada dasar serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI. Beberapa perlawanan senjata yang dilakukan oleh sayap PKI hmm. yang sempat hmm. terjadi di Blitar. Eh, satu menit lagi, Putri Mayana teori yang paling tepat dalam gerakan 30 September adalah PKI karena PKI dan Soekarno sangat dekat dan bersahabat pejabat dalam susunan kabinet juga banyak dari PKI yang melakukan kudeta ya boleh Kemudian Siti Novita menurut saya adalah Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat takut Indonesia jatuh ke tangan komunis yang sangat bertentangan. Eno tidak ada pemeran tunggal karena kejadian ini berasal dari pimpin PKI yang keblinger atau bisa dibilang sok pintar dan oknum. Abri seperti menurut Soekarno ya berarti tidak ada pemeran tunggal pada peristiwa gerakan 30 September ya saya hitung dulu yang sudah absen pada siang hari ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 kurang beberapa anak yang belum Nisrina menurut saya teori yang tepat adalah kepentingan Inggris Amerika ya betul karena pada saat itu Soekarno sedang melakukan provokasi terhadap pendirian negara Malaysia nah itu beberapa pendapat yang sudah kalian tentukan masing-masing mempunyai pondasi atau anggapan yang sangat kuat. Ya, jadi saya tidak menyalahkan dan membenarkan. Intinya saya menilai dari eh uh, keilmian kalian dalam membuat statement Fahmi Ramadhani dalam gerakan 30 September adalah PKI karena gerakan ini Partai PKI ingin mengkudeta pemerintah Soekarno dan mencetuskan isu Dewan Jenderal guna melengserkan Soekarno dan mengganti ideologi menjadi komunis ya sudah banyak yang memberikan absen mungkin sampai di sini dulu ya apa ada yang belum untuk absen saya kira sudah semua ya kalau yang Uh, belum nanti berarti dengan cara absen setelah nanti video ini diupload jadi absennya tidak live uh, kemudian terima kasih atas kehadirannya dalam daring sejarah Indonesia uh, saya akhiri karena tidak sudah tidak ada yang mengisi lagi ya saya akhiri pertemuan daring kita pertemuan yang pertama pada hari ini terima kasih wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh